Bagaimana cara merawat buku? Ada sebuah ungkapan lama bahwa buku adalah jendela dunia. Ungkapan tersebut memanglah benar. Buku merupakan sebuah alat yang menyimpan berbagai informasi dan rekaman keadaan zaman. Dengan membaca buku, seseorang akan memiliki kemampuan menyusun puzzle informasi untuk melihat dunia. Dunia buku adalah dunia manusia itu sendiri. Kita tentu tak asing dengan ungkapan, "Jangan menilai buku dari sampulnya," yang bila diartikan, "Jangan menilai orang lain dari yang terlihat dari luaran." Apa yang terlihat di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Lalu, bagaimanakah dengan diri kita sendiri? Semenjak halaman pertama kelahiran kita, berapa jumlah halamankah yang telah kita lewati sampai hari ini? Lalu sampai pada halaman berapa buku kita akan berakhir? Apakah buku kita menarik untuk dibaca? Dan apabila nafas adalah kata-kata, kita tidak akan pernah berhenti menulis sampai selesai. Apa yang buruk tercoret di halaman sebelumnya akan selalu tersedia halaman selanjutnya yang masih baru, kosong, bersih, tiada cacat. Lalu dengan apa kita akan merawat buku ini? Thank you.